ya emang dia gitu loh. Dan pas saya buka pun ya iya gitu. Dia pun ada statement itu yang semalam mau nilang nggak jadi. Ya gimana dari awal saya ditilang sampai saya sampai sini dari Twitter sampai apa, nah itu sudah ditanyain semua. Kalau untuk pemberitaan yang saya tulis di Twitter itu semua memang yang saya alami dan tidak saya ubah sedikit pun. Saya pun tidak saya nggak buka identitas pelaku sama sekali di media sosial gitu sih. Okay. Jadi saya baru buka itu tadi pas saya ditanya di dalam. Proses di dalam sih tadi saya memang cuma ditanyain aja kronologi seperti apa, penyelesaiannya bagaimana, dan nanti itu akan lanjut ke apa, proses lebih lanjutnya ke persidangan sih. Akan apa namanya? Diproses secara resmi dari sini. Jadi yang jelas emang kasus ini berlanjut gitu ya, Mbak. Enggak terhenti sampai di sini gitu ya. Harusnya enggak. Karena kalau dari saya memang saya cuma minta satu klarifikasi aja, video klarifikasi, tapi itu pun harus dari persetujuan atasan dari polisi di sini gitu. Nah, itu pun juga saya kan harus kooperatif juga sama mereka gitu kan.